Ini adalah hadiah yang harus diperebutkan oleh dua predator, antara Raja Daratan dan Raja Air, antara Raja Kucing dan Raja Kadal, yaitu singa dan buaya. Kalau bukan karena rasa lapar yang memaksa, tentu tidaklah hadiah ini mereka perebutkan. Karena hadiah ini bukanlah daging segar, melainkan bangkai. Sifat dari saling menguasai membuat mereka tidak bisa berbagi, dan perlombaan ini cukup melelahkan. Di sungai yang dangkal, singa hendak merebut makanan dari cengkeraman buaya. Selama masih di air, tentu buaya lebih handal. Buaya menjauhkan mangsa tersebut dari gangguan singa yang hendak mengambilnya. Akan tetapi, buaya itu malah membawa mangsa naik ke darat. Pastilah posisi ini akan menguntungkan singa yang lebih handal di daratan. Rahang singa yang kekuatannya sebenarnya mampu mengalahkan buaya. Meskipun sempat lepas, namun ia mencoba lagi. Singa terus menarik dengan sekuat tenaga sehingga buaya menjadi terseret dan membuat buaya kewalahan. Di balik rimbunnya rerumputan ini, ternyata buaya terpaksa melepaskan mangsanya, harus menerima kekalahan. Hadiah tersebut pun dimenangkan oleh singa. Begitulah guys, akhir dari suatu perlombaan, dua-duanya memang pasti menang. Hanya saja yang satunya menanggung kekalahan.